semai bawang jantan atau bawang lanang sudah berkuncup dan rata. Cara menyemai bawang lanang atau bawang jantan seperti ini ya teman-teman. Bawang jantannya bentuknya bulat, kecil-kecil, bijian, tidak ada anaknya, tidak beranak. Sebelum menyemai bawang jantan atau bawang lanang ya teman-teman, terlebih dahulu menyiapkan media tanam. Saya pakai nampan seperti ini ya teman-teman. Terus media tanam seperti biasa yaitu tanah dan kompos daun. Seperti ini ya teman-teman, saya jadikan satu, saya campur. Kemudian saya taruh di atas nampan. Nampannya diisi sampai penuh, sampai rata. Setelah seperti ini, diratakan terlebih dahulu. Setelah rata seperti ini ya teman-teman, kita mulai menyemai. Kita menyemainya dikasih jarak ya teman-teman. Sudah cukup ya teman-teman, seperti ini. Setelah selesai disemai, kemudian disiram dengan air beras atau pususan beras.
Setelah dianggap cukup basah, kemudian ditutup pakai plastik. Seperti ini teman-teman. Biar plastiknya ini, penutup ini tidak lepas, saya kasih solasi atau lakban biar tidak mabur. Sudah seperti ini teman-teman. Ditutup seperti ini dan ditunggu kurang lebih 7 hari sampai muncul kuncupnya. Setelah 7 hari, dan ini hasilnya ya teman-teman, semai bawang jantan atau bawang lanang sudah berkuncup dan rata. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.